Langkah pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk melakukan pengisian jabatan dalam struktur birokrasi di lingkup pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendapat penolakan dan kritik pedas dari sejumlah elemen masyarakat dan pemuda di Kabupaten Pegunungan Bintang, termasuk Bupati Speyan Bidana. Bupati Spey Bidana kepada media ini 19 Januari 2023 mengatakan, apa yang dikhawatirkan sewaktu penolakan untuk bergabung bersama Provinsi Papua itu ternyata terbukti pada saat ini tidak ada satupun orang Pegunungan Bintang yang masuk dalam jajaran strategis di lingkup pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Belum hilang dari pikiran kita jauh sebelum provinsi baru ini dibentuk. Bupati Spey Bidana dan rakyatnya memang menolak untuk bergabung dengan provinsi ini dikarenakan ada praktek monopoli dan itu merugikan rakyat di Pegunungan Bintang selama puluhan tahun. Sayangnya, perjuangan bupati dan rakyat itu tidak berhasil diterima pemerintah pusat dan akhirnya tetap bergabung. Namun, catatan pentingnya adalah pelaksanaan pemerintahan harus berjalan dengan mengakomodir usulan kabupaten. Lagi-lagi, usulan Bupati Spey untuk 67 orang termasuk 2 orang di jajaran Eselon 2 itu semua sirna. Tidak ada yang dimasukkan dalam struktur pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan. Bupati Spey mengatakan kekhawatiran itu memang punya alasan dan punya sejarah panjang tersendiri jika berada di wilayah Papua Pegunungan. Bertahun-tahun rakyat di Pegunungan Bintang masih dilihat dengan sebelah mata dan tidak diperhitungkan sama sekali. Padahal sumber daya manusia Pegunungan Bintang sangat siap. Bupati Spey menegaskan sebenarnya usulan kabupaten itu harus diterima karena mengingat Pegunungan Bintang harus diperhatikan. Sayangnya hari ini apa yang dipraktikkan pemerintah provinsi menjadi bukti pembicaraan dirinya pada waktu perjuangan penolakan untuk bergabung itu. Bupati Spey kemudian mengatakan dengan apa yang terjadi saat ini, biarkan rakyat sendiri yang menilai. Dari Oksibil, Tim Okmin TV melaporkan.